Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan RI King Sparks Nusantara Channel. Sedulur Pak Kris dan Tosan Haji, sebelum kita melangkah tentang pembahasan, saya ingin mengucapkan selamat hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Semoga apa yang diharapkan dari tema tersebut bisa dapat kita wujudkan bersama-sama. Di hadapan kita ada sebilah warangka pusaka beserta kerisnya. Kita akan membahas dan temanya masih belum jauh dari hari kemerdekaan. Ya, jadi artinya kita akan membahas keris yang berera kamardikan, sebuah era yang penuh dengan semangat dan perjuangan untuk mengisi kemerdekaan. Saya tidak tahu ini apa bahan kayunya, tidak ada informasi. Kita buka saja langsung seperti apa bilah kerisnya. Sudah. Seperti ini bentuk kerisnya. Kita lihat. Ini sudah saya bersihkan. Sudah saya minyaki. Saya tertarik dengan bilah keris ini pertama karena melihat tampilan dari pamornya, ya, luar biasa. Awal mula saya lihat keris ini berdapur brojol karena sangat sederhana, ricikan yang ada dalam sor-soran hanya terlihat gandik, lugas, dan pencetak. Tapi setelah saya amati ke atas, ternyata ada wudu-wudu di sini dan ada gusen, ada keruingan. Kalau kita raba di sini, ada bagian yang agak cekung. Jadi saya coba cari referensinya. Ternyata ini adalah bilah yang pernah saya ulas sebelumnya. Bilahnya berbeda, tapi ricikannya sama, yaitu jalak ngubung. Jadi memang sangat sederhana sekali jalak ngubung itu, apa ricikannya. Tapi dengan adanya wudu-wudu, wudunya tegas, ada serawean di bawah, ada keruingan,
Jadi jalak ini disebut dengan dapur jalak nguwung. Tangguhnya seperti saya sebutkan di awal, kamardikan. Kita lihat nih pamor di gunjunya. Pamornya senada dengan pamor yang ada di bilah. Kalau pamor semacam itu disebut sebagai pamor asihan. Pamornya sama, senada, harmonis antara pamor yang ada di bilah dengan yang di gonjo. Itu disebut pamor asihan. Seperti pada kris pertama yang saya dapatkan jalak nguwung, saya kesulitan waktu itu menemukan arti nguwung itu sendiri, apalagi filosofinya. Tapi kemudian setelah saya coba cari telaah, ternyata jalak nguwung itu menunjuk pada suatu arti sumorot atau memancarkan, ya, nguwung. Kalau kuwung itu kuwung itu artinya sinar pelangi. Jadi pelangi. Jadi kalau kita boleh mengartikan dapur ini, berarti dia bicara tentang karisma. Ya, karisma dari sang pemilik yang diharapkan memancar berkilauan seperti warna pelangi. Ya, warna pelangi bermacam-macam tapi tetap berada dalam satu garis hingga tergabung mewujudkan keindahan yang sangat memanjakan mata yang melihatnya. Jadi artinya pemilik dari keris berdapur jalak nguwung ini diharapkan adalah seorang yang memiliki karisma, pandai bergaul. Jalak itu sifatnya dia itu pandai mencari makan, gesit, lincah mencari makan, ya, karena dia pandai bergaul juga. Jadi secara keseluruhan dapurnya dapat diartikan bahwa sang pemilik diharapkan akan menjadi seorang pribadi yang berkarisma, dapat memberikan manfaat bagi orang-orang di sekitarnya, dan juga memiliki rezeki, mampu berikhtiar, mampu berusaha dengan giat dan penuh dengan kreasi dan inovasi, lincah, terengginas. Nah, itulah artinya. Kemudian yang lebih menarik lagi dari dapurnya, saya lihat ini pamornya. Kita lihat pamornya sepintas, kalau orang melihat seperti ini tentu akan fokus pada sebuah pamor yang sangat familiar, yaitu ngulit semongko. Ngulit semongko, tapi apa betul itu ngulit semongko? Kita lihat coba, ada garis-garisnya. Kalau kita berimajinasi tentang pamor, kita lihat secara horizontal. Kita lihat ini, ada lapisan-lapisan pamor, ya, tidak lurus, bergelombang.
Lihat. Ini imajinasi kita akan lari pada suatu gerakan air yang semacam ombak, ya. Semacam ombak. Maka pamor seperti ini biasanya disebut sebagai pamor ombak segoro. Pamor yang ada di dalam gunjo ini ada bulatan-bulatan. Ini saya kurang tahu nih. Ini apa ini? Kalau gunjo sumber biasanya bulatannya, lingkarannya ada beberapa ya. Ini kalau melihat garis-garis seperti ini, ini seperti tundung musuh tapi kebalik nih. Biasanya tundung musuh arahnya kemari. Nah, tapi bisa juga ini. Bisa dikatakan tundung musuh juga ini. Karena kita melihatnya kan seperti ini, ya. Depannya ada di sini. Tapi yang ini saya kurang tahu ini apa. Ya, ombak segoro. Ombak itu sangat dinamis, tidak pernah berhenti. Artinya pribadi yang diharapkan apa adalah pribadi yang dinamis, yang lincah, selalu bergerak, pandai bergaul, pandai mencari terobosan-terobosan dalam kehidupan, pandai mencari solusi dalam setiap masalah, dan yang jelas ombak ini suatu apa dinamika yang tidak berhenti ya. Aktif, orangnya sangat aktif. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Ini sebuah keris dengan tangguh kemerdekaan, tapi dengan garapnya yang ya kita bilang baguslah, ya, bagus, rapi, ya, walaupun belum nampak betul lapisannya, tapi sudah mulai terlihat, pori-porinya sudah mulai terbuka, jadi artinya kemungkinan ini kemerdekaan awal juga, seperti dalam video atau tayangan saya sebelumnya, juga sebuah keris bertangguh kemerdekaan awal. Ini nampaknya juga seperti itu. Ini saya sudah punya dua dapur seperti ini. Ini kalau ada yang berkenan ingin memiliki, monggo silakan tuliskan dalam komentar, bisa menghubungi saya. Ya. Seperti ini kondisinya. Ya, ini antingannya berat, tebal ini besinya, apa bilahnya. Oke, dulu Pak Kris dan Tosan Haji. Jadi sengaja saya pilih tangguh kemerdekaan sesuai dengan tema yang sedang kita hadapi, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga ini akan menjadi sebuah pengingat-ingat buat kita. Ada sebilah keris dengan tangguh kemerdekaan yang memiliki pamor ombak segar. Ya, pribadi yang dinamis, lincah, sesuai dengan tema Hari Kemerdekaan kita yang ke-76 ini, yaitu Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Hanya pribadi-pribadi yang dinamis, lincah, kreatif, dan penuh inovasi lah yang bisa tetap bertahan dan akan bisa terus tumbuh membesarkan
Indonesia Raya ini, Indonesia tercinta. Salam Tosan Aji, salam budaya, salam merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.